Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya wad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin muslimat jamaah rahimanallahu ayyakum. Alhamdulillah segala puji bagi Allah dipertemukan di dalam kemuliaan dan ketaatan, yaitu dengan salat maghrib secara berjamaah, kemudian kita teruskan dengan majlis ilmu. Lebih khususnya tema yang kita kaji pada malam hari ini, yaitu bagaimana perjalanan para ulama dalam menuntut ilmu. Tentu ini kajian yang tidak bisa dibilang pendek, lama sekali, panjang. Tetapi setidaknya pada kesempatan kali ini kami akan memberikan beberapa poin penting. Tentu kenyataan yang terjadi adalah berangkat dari hadis yang sebagian para ulama mensahihkannya, sebagian lagi menhasankannya. Ada di dalam riwayat Sunan Abi Dawud, man ta'allamal ilma, siapa yang menuntut ilmu. Harusnya menuntut ilmu itu untuk apa? Liwajhillah, untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Niatnya ikhlas. Tetapi enggak, siapa yang menuntut ilmu melainkan illa litusiba bihi ardhan minad dunya, kecuali hanya untuk mencari sebagian dari urusan dunia. Ya, sebagian dari urusan dunia. Bisa ngasih contoh, Mas? Sekolah oleh bendang itu ijazah kerjaan mapan. Nah, itu pesennya seperti itu. Sekolah nyari tempat yang punya market dan brand tertentu, mungkin diantaranya famousnya sekolahan. Menuntut ilmu bukan jadilah nanti anak yang soleh, lebih berbakti, berguna ilmumu, lebih takwa, lebih takut kepada Allah. Tidak. Goleko sekolah sing duwe jeneng, alumni ne lek duwe lek golek kerjaan cepet. Ya kan? Ya itulah contoh kecil. Ya, contoh kecil mencari ilmu dengan urusan dunia. Maka kita lanjutkan, illa litusiba bihi ardhan minad dunya lam yajid arfal jannah. Maka sungguh manusia-manusia semacam ini tidak diberi kesempatan mencium bau surga. Ini yang nuntut ilmu salah niat, Mas ya. Nuntut ilmu salah niat, apalagi ya enggak mau nuntut ilmu. Ya terkadang kajian ini disalahpahami. Wis ngono rasa ngaji wae sisan, ora mudeng ritek, wah repot kayak gini, Mas. Ya, kayak gini sudut pandangnya kayak gini repot. Itu menunjukkan kalau kita diminta untuk ngaji, ta'lim, menuntut ilmu, ya, supaya kita lebih ikhlas lagi, lebih bisa memurnikan ibadah lagi di atas ilmu yang kita miliki. Maka di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man huma nila yashba'an. Ada dua sosok, dua figur yang tidak pernah merasa kenyang. Ya, ada dua orang yang tidak pernah merasa kenyang. Siapa saja mereka? Talibal ilmi wa talibat dunia. Para penuntut ilmu dan para penuntut dunia. Orang yang mengais ilmu dan orang yang
ngais dunia itu enggak enek wareke, Mas. Rakus kemaruk. Ya. Bahkan di antara para ulama menafsirkan kapan manusia itu mampu mengisi perutnya, mengisi mulutnya, mengisi kehidupannya sampai diisi dengan yang namanya tanah kuburan. Lah itu baru mandek. Kalau sebelum dikubur mau dapat hari ini emas 1 kilo mesti pengen mendapatkan emas 2 ember. Besoknya mesti pengen dapat emas yang lebih besar lagi. Ya, kalau bahasanya Nabi, hari ini dapat satu wadi, satu lembah emas, besoknya pasti pengen wadiani dua lembah emas. Itu emang gawane menungso, Mas. Dan penuntut ilmu sama ternyata. Menuntut ilmu itu juga enggak pernah merasa kenyang. Ya, seperti hanya kita piknik ke pantai, Mas. Baru nginjek pantai, yah pantai jebule kur ujunge kono-kono wis. Suombongi ramaga, ya kan? Penuntut ilmu seperti itu baru di awal, ah pantainya jebule, cilik, sempit, melangkah lagi kakinya nyelup ke air, ya, sampai betis, ya dia ngelihat lagi, oh ternyata, ya lautan itu lek dicedaki yo, pantainya wis rada adoh. Kalau terus ke dalam sampai dada, sampai leher, yang dilihat apa, Mas? Kanan kiri ngarep buri semuanya adalah lautan, nggak bertepi. Itu oleh karenanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin, siapapun yang Allah kehendaki kebaikan pasti Allah fekehkan dalam permasalahan agama. Fekih itu apa? Paham. Maka kalau belajar bahasa, kata fakiha itu diantara kalam Arab atau kalimat Arabiyah yang disebut dengan thulathiyat. Thulathiyat itu bisa dibaca tiga, Mas. Bisa dibaca fakiha, bisa dibaca fakoha, bisa dibaca fakuha. Kenapa? Karena memiliki makna di masing-masingnya. Seperti dalam hadis, ya, yufaqihu fiddin, itu diantara sulasiyah tadi. Allah kehendaki kebaikan, pasti Allah fahamkan agama. Ini dari faqiha, yaitu faham yang lebih detail lagi. Karena kalau hanya faqoha, ya, seperti hanya kami sampaikan ke jamaah. Jamaah faham, Mas? Penjelasannya saya faham? Faham. Semuanya kan? Fahimtum fahimna. Kemudian saya tunjuk satu persatu. Ya, enek sing jawab ngene, enek jawab ngono. Lah kok beda-beda pemahamane? Ya, ya karena ada yang faqoha, paham baru dasar, ada yang faqiha, paham yang lebih dakik, lebih mendetail, dan yang paling detail di dalam pemahaman adalah faquha. Ketika didomahkan haknya itu faquha, itu ibarat darah dan nadinya itu sudah ilmu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan kepada para sahabat, khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islam, orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah menjadi orang terbaik di antara kaum muslimin, para sahabat. Iya apa enggak? Banyak apa enggak? Umar bin Khattab, tokoh di jahiliyah, tokoh di Islam. Khalid bin Walid, tokoh di jahiliyah, tokoh di Islam. Abu Sufyan dan lain seterusnya. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Syaratnya satu, kata Rasul, idza faquhu. Ketika mereka memahami agama ini dengan sebaik-baiknya. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, itulah pembeda antara para pecinta ilmu dan pecinta dunia. Perjalanan dari rumah ke sini, Mas. Saya ngelewat Solo Baru, ya. Ngelewati salah satu showroom kuliner McD. Masya Allah hari ini, Mas, macete sak Solo Baru, Mas. Gara-gara apa?
ada promo BTS dari ini mas, buh wim artis Korea dari ini. Itu sampai ya Allah ora sing ojek online, ora sing menungso liyane antri hanya untuk mendapatkan. Coba digoneng masjid kene mas, masya Allah. Lihat itu orang pemburu dunia bisa kayak gitu, ya pemburu dunia ini. Padahal sesok yo seenek mas, ayam goreng yo seenek, yo goro-goro enek tambahan gue mau fansnya yang digandrungi. Jadi beda urusannya. Ya. Itulah kenapa ketika Yahya Ibnu Suhel rahimahullah wa radhiyallahu anhu menyebutkan inni la uhibbu, sungguh aku ini pasti mencintai. Suka. An ara haditsaini marrah min ara dinaraini, aku ini orang yang pasti lebih suka untuk melihat hadis atau dua hadis di waktu yang lain. Umpamanya hari ini ngaji hadis arba'in pertama kedua, besok kok ternyata pembahasannya masih hadis pertama dan kedua, itu lebih aku cintai daripada aku melihat dua dinar. Satu dinar berapa mas? Saya ini hitung matematika, kita dijak sisan ben ceto mas ya. Ya, satu dinar itu 4,25 gram emas. Ya kan? Berarti kalau dua dinar 8,5. Satu dinar sekarang, ya satu gram emas sekarang 900 ribu sekian, 900 ya mas. Ya, kali 8 berapa? Songo ping 8 pinten? 72. Berarti 7 juta tambah 5-nya anggap 8 juta lah ya, kita genepkan lah 8 juta lah. Anggap sekarang pilih mana mas sekarang? Ngaji hadis arba'in pertama kedua mbek enek 8 juta cetho-cetho. Pilih yang mana sekarang? Wes gitu ya, cetho jadi ya. Contohnya itu real, pilih mana sekarang? Yahya bin Suhail, Yazid bin Suhail rahimahullah lebih milih melihat dua hadis diulang-ulangi daripada melihat dua dinar. Ya. Itulah kalau para sahabat mereka betul faham innal anbiya la yuwarisu dinaran wala dirhaman, para nabi dan rasul tidaklah mewariskan kekayaan harta dinar dirham, tetapi yuwaris mewariskan ilmu. Faman akhadahu, siapa yang mengambil warisan para nabi maka sungguh beruntung. Ikhwan fi din, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kami akan menukilkan ucapan Imam Ibnul Madini, menukilkan pula tips dari Imam Asy-Sya'bi. Imam Syafi'i itu tabi'in. Tabi'in yang masih hidup di zaman itu para sahabat. Biasanya mas ya, kalau ada para sahabat yang masih hidup, tabiin itu pekewuh buka majelis ilmu. Pekewuh mas, sungkan. Kenapa? Karena para sahabat masih hidup. Ya, masa generasi berikutnya, ya generasi berikutnya apa istilahnya ngelangkahi, kan nggak enak mas. Kecuali salah satunya ini Imam Asy-Sya'bi. Imam Syafi'i ini generasi tabi'in, tapi beberapa sahabat memberikan ilmunya untuk diambil oleh para tabi'in-tabi'in di zaman itu. Kayaknya ngeri apa enggak itu mas? Ngeri masya Allah. Tabi'in memberikan ilmu di zaman yang masih ada sebagian para sahabat. Maka kemudian ditanyakan kepada beliau, engkau bisa mendapatkan kehormatan semacam ini, kemuliaan membawa ilmu semacam ini, kuncinya apa? Maka kemudian ditulis oleh tinta sejarah ucapan beliau, ada kurang lebih 4 mas. Ya inilah pembahasan kita nggak jauh dari ucapan Imam Asy-Sya'bi rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Imam Asy-Sya'bi menjawab, aku bisa semacam ini
dengan empat faktor kurang lebihnya. Yang pertama adalah binafkil i'timad wa sayran fil bilad wa sabron ka sabril jamad wa bukuron ka bukuril ghurab. Lima berarti. Ya, ada lima. Imam Asy'abi itu imam di bidang apa saja, Mas? Ini ya bedanya ya. Bedanya kalau orang itu urusan ilmu dunia, semakin fokus, semakin mengecil kedetailan disiplin ilmunya. Iya apa enggak? Mamanya dokter ya, dokter umum. Kemudian ketika mengambil spesialis, lebih spesifik lagi. Iya apa enggak? Spesialis mata, jantung. Kan berarti yang spesialis jantung yo, sinone jantung, maksudnya sampai meripat-meripat. Kan enggak? Begitu juga yang lainnya, semua urusan dunia itu semakin spesialis, semakin mengerucut. Ya. Makanya kok spesialis tulang dikasih pasien yang THT rabgal ngurusi, Mas, ya kan? Ini bukan spesialisku. Dikasih THT. Beda dengan Islam. Di Islam semakin tinggi dikenal dengan allamah biasanya kan? Allamah itu bukannya kemudian faham satu disiplin ilmu, Mas. Tapi semua disiplin ilmu dia menguasai. Coba lihat para biografi ulama. Kalau sudah membahas Imam Asy-Syafi'i contohnya. Ahli lughah, ahli bahasa. Akidah, ahli akidah. Fikih, ya sudah pemimpinnya malah. Hadis, meriwayatkan hadis pula. Jadi semua cabang ilmu itu dikuasai, baru kemudian disebut dengan allamah. Itu bedanya. Nah, Imam Asy-Syafi'i itu pernah beliau mengatakan bahwa aku ini enggak suka, salah satu yang enggak suka itu ya ilmu nazar. Nazar itu diantara ilmu syair, Mas. Nazar, prosa kalau bahasa Indonesia. Beliau kurang menyenangi dan kurang mendalami. Tapi kalau kalian pengen aku menyebutkan syair-syair Arab, baik itu jahiliyah sampai hari ini, satu bulan lamanya, maka aku siap untuk mengutarakannya tanpa aku ulang satu kata pun. Masya Allah. Kui ilmu sing paling gak disenengi loh, Mas. Ya, aku ora seneng bahasa Indonesia umpama. Ya. Kemudian tapi kalau pengen ya syair-syair, puisi-puisi, sajak-sajak aku bawakan sebulan utuh tanpa aku ulangi satu kata yang sama. Masya Allah. Berarti hafalan syairnya itu berapa ribu, berapa ratusan ribu bait. Itu ilmu yang paling tidak digemari. Kaya ngono. Kalau kita kan ngelesnya, ya kan? Gimana? Oh, aku pancen kurang ini. Aku gak seneng sing aku gak seneng kabeh. Ya pancen asline ora mudeng. Ya. Itulah bedanya. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa taala menyebutkan tadi binafil i'timad, yaitu meniadakan i'timad itu kan berpegang hanya diri sendiri. Ya, sombong jadi, Mas, ya. Sampean kok pinter banget piye to, Mas? Oh, turunan, Mas. Ya kan? Turunan kayak gitu. Itu namanya, ya. Imam Asy-Syafi'i enggak seperti binafil i'timad. Wasayran fil bilad. Pergi dari rumah mencari ilmu. Rihlah, ya. Maka sampai ada istilah rihlah fi talabil hadis, rihlah fi talabil ilmi. Ya, perjalanan jalan untuk nuntut ilmu. Wa sabron ka sabril jamad, dan sabar sebagaimana sabarnya benda mati. Itu salah satu kuncinya, Mas. Paham ya ini? Nanti saya terangkan. Wa sabron ka sabril jamad, sabar sebagaimana benda mati. Gini, Mas. Ini kita taklim ini antara saya sama kursi, sabaran mana?
ya kan? Kursi. Ya ini sampai isak yo ngene wae, Mas. Paling saya 4 jam lagi rodok ngene-ngene. Boyoan ya itu. Wabukur kabukuril ghurab, dan cekatan sebagaimana cekatannya ghurab, burung elang. Ghurab itu diantara burung lek nyari mangsanya muter-muter di sini, Mas. Ya, kalau udah lihat mangsanya itu muter-muter. Pernah lihat enggak elang sudah lihat mangsanya kemudian muter-muter kemudian golek lione lah. Ada enggak? Kan enggak ada. Ya kan? Kalau sudah apa namanya? Muter-muter gini mesti nangkep. Jadi kalau sudah ada majelis ilmu, gimana caranya cekatan untuk diambil. Ini baterainya lu loh, Mas. Nanti maniman lo. Enggak apa-apa. Masyaallah. Kemudian kita kuatkan dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Jauh sebelum masanya Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masanya Nabi Musa. Ya, silahkan nanti dibuka surat Al-Kahfi mulai ayat yang ke 60 sampai 65. Ya, di situ Nabi Musa ingin berguru ke Nabi Khidir dalam beberapa tafsirnya. Itu di sini disebutkan Allah berfirman, wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqaba. Nabi Musa berkata kepada Fatahu, seorang pemuda yang menyertainya. Ini Mas, 30 juz Al-Qur'an, ini Fatahu enggak pernah diterangkan ki sapa iki. Pemuda ki sapa enggak telah dijelaskan. Kurma selarat gitu tok, nebeng di ceritanya Nabi Musa nama Nabi Khidir. Penjelasannya yaitu ada di dalam hadis Rasul. Yang dimaksud pemuda di sini adalah Yusha bin Nun. Ya, atau riwayat Ibrani yang lainnya Yashu bin Nun. Kalau orang Ibrani nyebutnya, orang Nasoro nyebutnya Joshua, gitu Mas. Ya kan? Atau Yusha, ya kan? Yusha bin Nun. Ini dulu nyantri menjadi pengikutnya Nabi Musa. Dan disebut di sini Fatahu. Sebagian ahli tafsir menyebutkan budaknya, padahal bukan budak yang dimaksud. Kenapa? Karena Yusha bin Nun ini nasabnya sampai Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, Yusha bin Nun bin Amsarjal bin Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Adapun Nabi Musa nasabnya sampai dengan salah satu dari saudaranya Nabi Yusuf. Jadi enggak mungkin kalau Nabi Musa sama Yusha bin Nun itu majikan dengan budak, enggak. Tapi kemudian kenapa kok ditafsirkan budak? Karena yang namanya menuntut ilmu, berkhidmah dengan gurunya itu ibarat majikan sama budak. Oleh karena itu ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku siap menjadi budak asalkan ada orang yang meriwayatkan kepadaku satu hadis. Khalifah yang keempat, sahabat yang mulia. Ya, aku siap menjadi budak kepada siapapun yang menyampaikan kepadaku satu hadis. Lah di sini Nabi Musa bilang ke Yusha bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini. Pokoknya aku kudu sampai, akan berjalan terus sampai ketemu dua lautan. Ya, pertemuan dua lautan. Karena disitulah nanti ada Nabi Khidir. Lah kalau enggak ketemu gimana? Au amdiya huqaba. Aku terus berjalan. Huqab, satu huqab itu 80 tahun perjalanan. Ya, 80 tahun perjalanan. Itu satu huqab. Ini huqaba, berhuqab-huqab. Pada Nabi Musa saat itu umurnya sudah otomatis di atas 40 tahun, itu sudah jelas. Karena beliau dilantik menjadi rasul kebanyakan usia 40 tahun. Dan sudah menang melawan Fir'aun. Sekitar 60-an tahun. Dan beliau siap berjalan menemui gurunya
Khidir, meskipun itu perjalannya hukoba berpuluh-puluh tahun, ya. Jadi nggak ada alasan, mas, ya, nggak ada alasan ketika Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala menyebutkan tadi wasairan fil bilad, ya, pergi keluar dari negerimu untuk kemana? Untuk mencari ilmu, rehlah. Imam Ahmad ketika ditanya, Imam pilih mana? Berguru di satu tempat dengan satu guru, dengan berburu para alim, ya, melintasi berbagai macam negara, lintas negara, mana yang kau pilih? Jelas, milih apa? Berguru dengan berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus para ulama. Dan itu ada pahalanya sendiri. Imam Ahmad, ya, saat itu punya niat. Jadi di Yaman, ya, di Yaman itu ada ahli ilmu. Ya, cuma riwayat menyatakan siapa-siapa itu banyak berbeda-beda. Maka kita yakini ada ahli ilmu dari Yaman. Imam Ahmad itu punya niat ke Yaman. Ya, berarti dari mana? Irak. Imam Ahmad dari Irak ke Yaman itu mampir Mekah dulu. Ya. Salah satu riwayat saat umroh, berarti di luar haji. Salah satu riwayat di musim haji. Intinya ke Mekah. Sekalian ziarah Ka'bah, tawaf, ya. Kemudian dalam perjalanan beliau di Mekah, itu dapat kabar ahli hadis Yaman itu juga sedang tawaf di Ka'bah. Sudah, sebelum saya ceritakan, jenengan gambarkan sendiri aja. Ya, mau nuntut ilmu. Ya, mau nuntut ilmu. Kemudian kemana? Ke Semarang, namanya. Dari Sukoharjo ke Semarang lewat Kertosuro. Ya kan? Atau Boyolali. Sampai di Boyolali istirahat, ternyata dapat kabar ustaz yang kita mau datang itu sedang di Boyolali. Ya, kira-kira gimana antum? Wah, mumpung di Boyolali, sekalian saja sinaune neng Boyolali, rasah adoh-adoh tekan Semarang. Iya, Bang, enggak? Iya, Bang, enggak? Iya, yes, gitu deh modelmu kayak gitu. La haula wala quwata illa billah. Ya ini. Tapi beda dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad dapat kabar ketemu di Ka'bah habis tawaf. Tapi kemudian enggak bilang, "Syekh, saya ingin mengambil hadis dari Munda." Imam Ahmad ketemu, ya ketemu biasa. Kemudian ditunggu sampai syekhnya ini pulang dari Mekah ke Yaman, Imam Ahmad baru nyusul ke Yaman. Yes. Coba masuk senek saiki wis. Saya minta panitia ngasih hadiah lah. Ya, masya Allah, gitu mas. Ditunggu syekhnya balik lagi ke Yaman, dari Mekah ke Yaman baru belajar sama beliau. Ya karena perjalanan itu pahala demi pahala. Maka ketika Ibnu Mikhlad, ya, Ibnu Mikhlad itu dari Damaskus kemudian sampai ke Hijaz, berguru di Hijaz, ada Mekah, ada Madinah. Ya, beliau berjalan Suriah, mas. Suriah, Madinah berjalan. Ya, berjalan. Kenapa? Karena kurang modal. Ada sebagian para ulama yang punya modal, akhirnya dengan hartanya itu. Maka sampai ada nukilan, man talabal hadis aflas. Siapa mencari ilmu hadis, karena dulu itu kan kuatnya di periwayatan hadis. Artinya siapa mencari ilmu agama ini, rugi, mas. Rugi itu maksudnya rugi bondo. Modal, mas. Ya kan? Nggak ada istilah, mohon maaf ya. Jipeng itu udah tahu jipeng. Ngaji nguping itu harus dihilangkan itu. Ya. Setidaknya catet. Nyatet. Ya.
Imam Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala punya guru namanya Rabi'atul Ra'i. Ya, Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i itu memberikan motivasi kepada para penuntut ilmu bahwa dulu ketika mencari ilmu kehabisan ongkos itu sampai ngambil atap rumahnya sebagian dijual, Mas. Siapa yang ngedol gendeng di nuntut ilmu sini? Siapa yang sudah sekarang? Ya kan? Belum ada ceritanya kan jual gendeng untuk kajian gitu. Enggak ada, Mas. Rabi'atul Ra'i menjual sebagian atapnya. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, seorang ulama Robari, Masya Allah hasil karyanya Masya Allah, bagus-bagus semuanya, yang bisa memasukkan Islam 200 ribu sekian ahli kitab, bahkan Yahudi sekalipun. Beliau sendiri mengatakan, aku sampai di puncakku semacam ini habis dua rumah. Itu Ibnul Jauzi. Ya memang modal itu butuh, Mas. Ya. Maka seperti Ibnu Mahdah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ulama Spanyol Andalusia, berburu ilmu ya dari Hijaz, Yaman, Mesir, Baghdad kemana-mana, pulang ke Andalusia bawa 70 ekor unta yang mana setiap unta pasti membawa perbekalan kitab. Itu oleh-olehnya nuntut ilmu puluhan tahun. Ya, itu balik ke Spanyol dengan 70 ekor unta semuanya bawa kitab. Kalau sekarang ya ekspedisi ya, tronton-tronton, peti kemas isinya kitab. Ya, karena dulu itu kitab mahal. Ya. Kalau pengen dapat kitab gimana kalau enggak beli? Nulis ulang nyatet. Ya kan? Nulis ulang, nulis ulang bisa bertahun-tahun. Ya. Kalau pengen beli, dicatatkan orang lain, bayar sewanya, bayar kontraknya, nulis, dan itu mahal. Bahkan di antara para ahli ilmu, ada mereka dalam perjalanan wafat, dalam perjalanan sampai kencing nanah, kencing darah, saking panasnya padang pasir yang dilalui, Imam Ahmad kehabisan ongkos, jadi kuli di dermaga, ya, kuli di dermaga, di pelabuhan-pelabuhan, jasa angkut, Mas, dapat ongkos lanjut perjalanan. Ya. Maka memang dengan adanya fasilitas, bukan kita menyalahkan fasilitas, harusnya kan fasilitas itu kan mempermudah. Ya. Sekarang kan ada kendaraan, motor, sepeda, macam-macam. Sekarang pertanyaan, kuatan motornya apa wongnya? Nah itu, motornya Masya Allah, dikuat-kuat nih, Mas. CC-nya sekarang enek sing 150, Masya Allah, tambah kuat, tambah handal motornya. Tapi penunggangnya tambah drop. Ya. Termasuk di antaranya fasilitas semacam ini. Ya, bukan menyalahkan streaming dan sebagainya, tapi kan bisa jadi alasan, wah ada streaming kok, ya, gak, ya. Kalau di kak majelis nggak bisa ngopi, ya, lek streaming kan, ya sambil ngopi bisa, Masya Allah. Nah ini, maka jangan kemudian kita terkesima dengan adanya fasilitas-fasilitas mewah sebelum dasar itu terpupuk dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya ahlu sufah, para sahabat, dan ahlu sufah itu semuanya khadim Rasul rata-rata, ya. Ahlu sufyah diantaranya ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tugasnya apa? Berkhidmah masalah sendalnya Nabi dan tongkatnya Nabi. Abu Hurairah. Nabi keluar kamar, siapkan sendalnya, naik mimbar, dilepas sendalnya, diambil oleh Abu Hurairah, tongkatnya dipersilahkan. Itu kegiatan seharian Abu Hurairah. Bilang. Ya, yang membangunkan Rasul. As-salah, as-salah ya Rasulullah. Ya. Belum yang lain, yang ngurusi meres susu kambing atau untanya Rasul. Ada yang bagian unta yang biasa untuk safar atau jihad, semuanya ada. Dan itu semuanya ahlu sufah dan tidak dinafikan lagi ahlu sufah itu mesti fuqara wal masakin. Mesti
Gak ada ceritanya Ahlu Sofiah banyak duitnya itu. Tapi mereka ikhlas berkhidmah. Untuk apa? Mencari ilmu. Abu Hurairah menjadi perawi hadis terbanyak. Ya, 5.700-an sekian. Ya. Nanti di masa Umar bin Khattab jadi gubernur. Ibnu Mas'ud juga jadi orang. Yang lainnya ada jadi gubernur-gubernur Bahrain dan lain seterusnya. Itu di zaman siapa? Umar bin Khattab. Oleh karena itu, Imam Muslim, antum bisa lihat di kitab Sahih Muslim itu, bab tentang waktu sholat. Imam Muslim itu kan nukilkan semua sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu. Tapi di bab waktu sholat itu beliau menukilkan bukan ucapan Rasul, ya, bukan ucapan Rasul, ucapan Yahya bin Abil Kuthair, ya, seorang ulama, tapi dalam kitabnya itu. Dan memang beliau nggak sembarangan. Kenapa? Karena yang dinukilkan itu bukan ucapan yang remeh, yang sepele. Beliau nukilkan, dituliskan dalam kitab sahihnya itu, la yunalul ilmu birohatil jismi. Tidaklah ilmu itu diperoleh dengan tubuh yang leha-leha, dengan jasad yang apa? Ya, rohah itu senang istirahat. Ya, senang santai. Enggak mungkin ilmu bisa didapat oleh orang semacam itu. Berbeda dengan kasus di zaman sekarang. Ya. Jam pelajaran yang paling disukai adalah jam kosong. Ya kan? Enggak ada ceritanya para ulama semacam itu. La yunalul ilmu birohatil jismi, tidaklah ilmu itu diperoleh melainkan dengan sungguh-sungguh juhud. Ya. Tadi salah satunya pergi keluar. Ya. Maka kalau kita ambil dari ucapan Imam Asy-Syafi'i, ya. Imam Asy-Syafi'i menuliskan syair yang ada dalam Diwan Syafi'i, "Faman lam yadhuq murrat ta'allumi sa'ah tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi." Maka siapa yang tidak merasakan kesusahan, capeknya, lamanya dalam menuntut ilmu, maka siap-siap merasa bodoh di sisa-sisa hidupnya. Ya. Maka nggak ada sebetulnya pertanyaan nantinya, ya. Umpamanya habis belajar, umpamanya, ya. 3 tahun di pesantren atau berapa tahun. Ustaz, habis ini saya enaknya kerja atau nikah? Ya kan? Nuntut ilmunya malah enggak ada. Tapi juga ada yang bertanya, enaknya saya nikah dulu apa melanjutkan nuntut ilmu? Seakan-akan setelah lulus dari suatu lembaga pendidikan, nuntut ilmu ya bubar gitu. Ya, enggak ada. Apalagi dibandingkan kerja apa nuntut ilmu. Memang enggak bisa digabung. Ya, memang enggak bisa digabung. Makanya terkadang lek santri, karena santri bertahun-tahun di hadapan kami, kami tahu dan lain seterusnya, ya rodok tak kasari. Ya, lek awakmu kerja tanpa sinau, sugih urung mesti, goblok mesti. Ya enggak? Tapi kalau nuntut ilmu, sugih ya urung mesti. Tapi kalau ilmu didapat, mesti. Pilih mana, wis? Ya kan? Wis padha-padha ra mesti sugih lho, Mas. Ya kan? Nuntut ilmu ya belum tentu kaya. Kerja ya belum tentu, siapa yang bisa memastikan kerja mesti kaya? Tapi yang ini kalau kerja tok enggak nuntut ilmu jelas jahil. Tapi kalau menuntut ilmu apalagi diiringi kerja banyak. Di masa Imam Ibnu Hazm, mazhab Zahiri. Ya, Imam Ibnu Hazm itu memang kaya. Tapi di antara rival beliau dalam dialog ilmiah yang dalam Imam Madzhab Malikiyah, yaitu Al-Walid Al-Baji rahimahumullah. Abdul Walid Al-Baji
itu beliau punya penggawean khuras. Lek zaman saiki security, Mas. Jadi kalau dialog sama Imam Ibnu Hazm ada beberapa yang beliau enggak yakin, itu minta uzur ke Ibnu Hazm, minta maaf, aku mengambil ini, aku belajar bab ini dengan keterasinganku dari cahaya. Mungkin aku salah tulis, mungkin aku salah baca, kenapa? Karena aku belajar itu cuma ketika pas lagi jadi security. Kenapa? Kalau pas jadi satpam, itu keliling, ronda, itu mesti bawa senter, Mas, ublek, Mas. Ada penerangan, cahaya. Di situ sekalian beliau belajar baca, Mas. Jadi ulama. Ya, jadi ulama. Imam Asy-Syafi'i, Imam An-Nawawi, semuanya mereka bukan dari galangan orang-orang yang kaya raya. Begitu juga Nabi Musa dengan Yusha bin Nun untuk mencari Nabi Khidir, ya, ketika sudah sampai di tempat yang di situ ada pertemuan dua lautan, maka beliau sebutkan qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Nah, ini ada dua tafsiran ayat yang ke-64 itu. Nabi Musa yang pertama sama Yusha bin Nun akhirnya kembali lagi setelah kadon melakune balik lagi di tempat yang sama yang tadi dilihat ada pertemuan dua lautan adanya ikan yang ngelangi. Tafsir yang kedua ialah Nabi Musa mengajak Yusha bin Nun untuk berganti pakaian, ya, dengan pakaian penuntut ilmu karena sedang mau berjumpa dengan guru. Ya, jadi memang ada adabnya dalam menuntut ilmu, diantaranya ada berpakaian, ada berjumpa dengan guru, ya. Dan ibunya Imam Malik ketika mau berguru dengan Rabi'atul Ra'i, ibunya berkata ta'allam min adabihi qabla ilmihi. Leh, belajarlah adabnya Rabi'ah sebelum kau mempelajari ilmunya. Itu pula yang kemudian Imam Ibnu Barak nyatakan ta'allamtu al-adaba 30 sana wa ta'allamtul ilma 20 sana. Aku mengambil adab dari para guru-guruku 30 tahun, Mas. Sedangkan aku mengambil ilmu dari mereka 20 tahun. Ini ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Adzan dulu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan apa enggak? Oh, lanjutkan. Oh yes. Kita jeda terlebih dahulu untuk mendengarkan adzan Isya. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sambil menunggu iqamah Isya. Kami tutup tadi dengan ucapan Imam Syafi'i, siapa saja yang tidak mau bersusah payah di dalam menuntut ilmu, maka siap-siap saja dia menangis di sisa hidupnya dengan kebodohan. Wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Maka siapa saja di waktu mudanya memang tidak mau ta'lim, tidak bisa mengambil ilmu untuk belajar, Imam Syafi'i, mohon maaf sekali, ini bukan saya ngomong, Imam Syafi'i yang mengatakan fakabbir 'alaihi arba'an, ayo bareng-bareng ditakbiri 4 kali sholat jenazah, Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, waktu muda enggak mau belajar, wis langsung tinggal takbir 4 kali sholat jenazah karena dia sudah mati sebelum jasadnya mati. Ini Imam Syafi'i. Dan member, ya, kalau yang mengatakan Imam Syafi'i kita katakan member karena beliau berada menjadi imam. Nah, ini karena di dalam majelis ini enggak semuanya pemuda, ya, dan namanya menuntut ilmu tidak ada hentinya dan tidak mengenal usia, ya.
ulama yang paling terkemuka yaitu para sahabat. Dan manusia yang paling soleh, paling takut kepada Allah di bawah para nabi dan rasul, yaitu Siddiqin. Dan penghulunya Siddiqin siapa? Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai nuntut ilmu itu selepas Nabi juga menjadi utusan Allah. Kalau Nabi menjadi utusan Allah usia 40 tahun, berarti Abu Bakar 2 tahun lebih 6, Abu Bakar mulai nuntut ilmu usia 38. Ini ngasih motivasi, jangan sing muda kayak gitu ya, jangan disalah pahami. Wah, aku sik 24 ben kok Abu Bakar istilah ngegimku sik rodok suwi lah umure. Jangan gitu, ini yang sudah di atas 30. Lah, ini contohnya ada Abu Bakar. Ada Fudail bin Iyad. Dulunya qati'ut thariq, begal. Tapi menjadi ulama. Ya. Maka siapa saja ya yang pengen menuntut ilmu, sama sekali tidak ada batasan waktu, sebagaimana ucapan Imam Ahmad, minal maqbarah ilal maqbarah ma'al mahbarah, atau kebalik, ma'al mahbarah ilal maqbarah, bersama tinta, artinya belajar ya, belajar sampai maqbarah, sampai kuburan. Maka enggak mungkin ada hadharah Islamiyah, kemajuan peradaban Islam bangkit, kalau kita saja ayat pertama itu pun diulangi 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram. 2 kali. Kita diminta untuk membaca. Ya. Maka masdar dari qara yaqra'u itu apa? Qira'atan. Dan ternyata Quran itu juga satu masdar dengan qira'ah. Quran itu gitu, berkumpul untuk kita membaca. Bedanya qira'ah sama Quran apa? Kalau Quran itu membaca yang tidak pernah berhenti, diulangi. Lek baca novel kan apa buku-buku yang lain wis barbar, wis roh ceritane. Ayo berani kayak gini ke Al-Quran? Ya, enggak ada. Makanya itu yang bedakan. Kita ini umat yang mulia dengan iqra, membaca. Dan para ulama memuliakan itu. Maka di zaman sahabat di Mekah ada Darul Qura. Nantinya di dinasti Umayyah, Abbasiyah ada Baitul Hikmah. Ya. Dan di antara khalifah itu meminta para ahli ilmu untuk menuliskan karyanya ya, dan diakan dikasih imbalan emas sebesar karya itu ditulis di mana, seberat karya itu. Maka coba bandingkan mas, tanya ke pendeta, ke rahib-rahib itu, Injil ya enek tafsire piro mas, ya kan, tanya. Ada enggak tafsir Injil? Lek enek iki piro? Pirang jilid yo. Sekarang Al-Qur'an saja antum masuk di jami'ah atau di universitas yang ada fakultas Qur'an, itu biasanya ada maktabah khusus ya tentang Qur'an. Tafsirnya masyaallah. Itu sudah enggak kehitung. Dari apa? Dari umat yang suka membaca. Maka kalau kita mengenal Al-Jahid. Ya, Al-Jahid itu perawi ilmunya Abu Yusuf rahimahullah. Ya, muridnya Imam Abu Hanifah. Meskipun Al-Jahid nanti ada permasalahan dalam akidah. Ya, beliau ada sakitnya dalam masalah akidah. Tapi nama besarnya itu dan perjuangannya di antaranya sampai mati kita mengenalnya Jahid mati ketiban buku. Ketiban buku. Kenapa? Karena Jahid itu punya hobi nyewa perpustakaan. Jadi kalau ada perpustakaan itu disewa berapa? 1 minggu.
dalam beberapa nukilan usbu'ain, dua pekan disewa. Ya, dan itu dibaca sampai selesai. Itu. Kita kan minjem buku, diwaca ora, balik ya ora, kuwi masalahnya. Ya kan? Kalau minjem buku, diwaca ya ora, balik ya ora, Pak. Masyaallah. Ya, kalau jahit itu nyewa perpustakaan, dibaca sampai selesai. Dan akhirnya mati dalam kondisi ketibaan buku-buku. Dulu kan sampulnya enggak kayak gini, Mas, bisa tebel-tebel. Ya. Ada Abu Tha'lab. Ya, ada beberapa ahli ilmu yang lainnya yang mereka itu sampai membaca tanpa melihat jalan. Yaitu sampai ke sandung-sandung. Abu Tha'lab itu ketabrak unta meninggalnya. Ditabrak unta, Mas. Yo karena moco, gak rodalan, tabrak unta. Ya coba, Mas, kayak gitu loh. Itu perjalanan kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, kakeknya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu Abdul Barokat dikenalnya rahimahullah, itu sampai meminta khodimnya, pembantu-pembantunya itu ketika waktunya buang hajat, karena dulu toilet enggak semacam ini. Toilet itu yo seneng padang pasir, golek tutupan watu gede atau pepohonan itu. Abdul Barokat itu ketika mau ke toilet itu ngajak pembantunya membawa kitab. Beliaunya buang hajat, pembantunya di luar toilet disuruh membacakan kitab itu. Isnate ora, Mas. Mbek kanca ning toilet. Ya, masalah ning jowo, ya. Paling lek meh ujian tok. Ya gitu. Itu terjadi. Dan dinukilkan oleh cucunya sendiri, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Jadi sedemikian sempurnanya syariat ini dibawa oleh orang-orang yang memiliki nilai dan mutu. Ya. Maka benarlah apa yang diungkapkan al-isnadu minaddin. Falaulal isnad laqala man syaa. Maka kalau bukan karena ilmu punya sanad, maka siapa saja pasti bisa berbicara sapa wae. Seperti hanya ilmu kita ini. Ilmu sejarah kita Indonesia itu kan kur getok tular, Mas. Tutur tinular, sanatnya beda-beda. Ya jarine beda kita membaca sirah nabi, sirah tabiin, sirah sahabat, semuanya ada sanatnya. Lah ini kalau kita mengacu tadi bagaimana Islam ya memberikan beberapa poin, salah satunya yaitu percontohannya Imam Asy-Sya'bi, supaya kita ini berhasil dalam menuntut ilmu, diantaranya tadi binafjil i'timad, kita tidak boleh sombong. La yunalul ilmu sinfaini, tidak mungkin bisa mendapatkan ilmu dua orang, mustakbirin wa mustahyin, orang yang sombong dan orang yang malu. Ya, sombong, malu. Abu Hurairah itu awalnya enggak kuat-kuat banget hafalannya, Mas. Ya, enggak kuat-kuat banget hafalannya. Sampai kemudian ngadu ke Rasul. Ya, kemudian Rasul minta sorbannya dibuka. Oleh Rasul didoakan. Kemudian dipakai lagi. Semenjak itu Abu Hurairah tidak pernah terlewati dalam mendengarkan hadis Rasul. Bahkan pernah beliau menyampaikan hadis Rasul dari ba'da subuh sampai maghrib non-stop tanpa ada jeda kecuali waktu sholat. Coba, Mas, ada daurah semacam itu. Masya Allah. Ya, Abu Hurairah sudah mengawali. Jadi gak bisa kita sombong-sombongan itu, Mbak, gak bisa. Sekelas Nabi Ibrahim saja masih berdoa Rabbana apa itu habli minas solihin, gimana ayatnya? Rabbi habli minas solihin, ya Allah aku memohon kepadamu untuk engkau anugerahkan anak yang soleh. Itu sekelas Nabi Ibrahim, khalilur rahman khalilullah, masih nitipkan kesolehan anak ke Allah. Bagaimana kita akan
sombong-sombongan terhadap ini. Makanya kita diminta untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Minta kepada Allah. Karena Rasulullah mengajarkan demikian. Para sahabat mengajarkan demikian. Binafil i'timad. Ya, salah satunya tadi peristiwa Yusha bin Nun, yaitu dengan berkhidmah dengan Nabi Musa. Ya, berkhidmah dengan Nabi Musa. Kalau zaman sekarang malah guru di sidangkan, Mas. Ya. Guru dilecehkan, guru, Masya Allah. Bukan kemudian guru pengen dihormati, ditakliti, dan seterusnya, enggak. Tapi lihat ketika Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik puluhan tahun, kapan meninggalkan majelisnya Imam Malik? Kecuali selepas Imam Malik wafat. Baru pindah kan? Itu Imam Syafi'i. Dan banyak di kalangan para salafus saleh, mereka senantiasa mengawal gurunya, ya, itu sampai wafat baru pindah guru. Ini poin yang terakhir mungkin yang bisa kita ambil, yaitu kalau kita mungkin yaitu tadi Mas, rodok telat, kemudian jangan berputus asa. Kita ambil contoh Imam Syafi'i lagi. Imam Asy-Syafi'i itu lahir di Gaza miskin, Mas. Miskin. Tapi Imam Syafi'i semiskinnya dan yatim lagi, tapi ternyata memiliki ibu yang enggak miskin cita-cita. Ibunya Imam Syafi'i enggak miskin cita-cita. Miskin harta iya. Maka ibunya otomatis di Gaza enggak ada siapa-siapa. Enggak ada harta juga. Dan Imam Syafi'i termasuk Quraisy nasabnya, ya, Arab, batihnya Arab. Maka ibunya membawa Syafi'i kecil ke Mekah, akhirnya belajar di Mekah. Belajar di Mekah ya sudah, ya, ketika di situ ada majelisnya para masyayikh yang anaknya orang-orang kaya, Imam Syafi'i nggak punya duit untuk membayar masyayikhnya itu, ngeluh ke ibunya. Ibunya simpel, Mas. Ya. Sudah suaranya, syekhnya kedenger sampai keluar enggak? Ya kedenger. Ya wis lungguh ning jaba. Gitu toh, simpel. Ya. Makanya Mas, kita ini butuh cerdas ya, Mas. Jane sedalan ki akeh. Ya kur tinggal pilih aja. Cuma ini kemauan ada apa enggak itu aja. Imam Syafi'i sudah, suaranya syekhnya kedenger sampai luar enggak? Kedenger. Ya wis nang jaba toh. Maka Imam Syafi'i sudah di luar. Dan itu berhari-hari berpertemuan-pertemuan. Sampai para masyayikh situ melihat, bertanya, ternyata Masya Allah cerdas. Maka di hari yang tidak hadir masyayikhnya, Imam Syafi'i yang diminta untuk ganti. Ya, padahal ning jobowi enggak punya apa-apa, alat tulis enggak punya. Jadi nulis yang ini, Mas. Cuma ini Imam Syafi'i jangan ditiru, Mas. Ini memang ada orang-orang tertentu yang Allah berikan maziah. Imam Syafi'i itu contoh perjalanannya, tapi beberapa poin ininya kita enggak punya. Imam Syafi'i nulis nganggo ya kayak gini-gini, beliau hafal. Ya, bahkan riwayat yang lain Imam Syafi'i kalau membaca buku itu, buku kan gini kitab, apalagi dulu kitab pun besar-besar. Itu kalau beliau membaca sebelah kanan, yang kiri harus ditutup. Karena kalau mata beliau lihat yang kiri, iki melu kehafal. Repot toh, Mas. Maka baca sini dulu, ini selesai, kemudian baru pindah ini. Kalau enggak langsung. Ya. Jangan ditiru yang ini, wis gitu. Wis Imam aku kayak kok Imam Syafi'i. Enggak. Seperti itu. Maka kemudian ibunya enggak kalah menyemangati, cari nak itu. Ya, di belakang kantor pos itu ada kertas-kertas sampah, artinya kertas yang udah gak dipakai, atau di belakang pasar ada tulang-tulang kering, ya, ambil, mulai di situ, Mas. Jadinya Imam Syafi'i habis selesai semuanya Mekah, didengar bahwanya ulama sak dunia itu mesti nuju ke imam dari hijrah, yaitu Imam Malik. Dan Imam Malik itu
ya, imam yang sangat detail sekali untuk mencari murid. Wes saiki mungkin dipikir skiller-killer guru Mas Imam Malik. Maka muridnya masya Allah. Ya. Jadi Imam Malik salah satunya tidak menerima murid kecil. Ya, enggak menerima murid kecil, anak-anak. Ibunya enggak pantang aran, sudah. Cari rekomendasi Amir Mekah. Gubernur Mekah minta rekomendasinya. Dibawa anaknya. Minta tazkiyah, rekomendasi. Dibawa itu, Mas. Janda miskin bawa anaknya. Ya, dari Mekah ke Madinah itu. 500 km. Bayangkan. Sampai di sana Imam Malik awalnya nolak. Kecuali Imam Syafi'i sudah punya modal hafal muwatta. Ya, ini kadang ya enggak bisa ditiru ki, Mas. Pengen ngaji kan kitabnya belum tahu toh. Ya ini pengen ngaji kitabnya sudah dihafal. Maka kemudian Imam Malik ya mengucapkan fa inna fika nurun, sesungguhnya pada dirimu ada cahaya. Fala tudfihu bil maksiyah, maka jangan engkau redupkan cahaya itu dengan maksiat. Nah itu Imam Syafi'i yang sudah punya modal hafal muwatta. Dan ini antum cari kitab-kitab syarahnya fikihnya Imam Abu Hanifah. Ya, Zamakhsyari dan yang seterusnya itu ada sebagian di antaranya kan mantunya Imam Abu Hanifah. Dan ketika ditanya mau ngasih mahar apa, muridnya itu mengatakan, di mana karyamu, aku akan mensyarahnya, itulah mahar. Is, coba Mas lagi cari ustaz yang di sekitar sini. Hey, ustaz siapa di sini? Ustaz Abu Yusuf, Ustaz Khalid, Ustaz Aris, ya kan? Karyanya mana Ustaz? Tak syarah buat modal mahar. Nah, itu ya. Para ulama biasa melanjutkan kitabnya gurunya, ya, mensyarah kitab gurunya sebagai mahar biasa. Dan itu menunjukkan kemuliaan ilmu, ilmu dihargai betul. Ya. Belum Al-Laits, Imam Yahya bin Yahya Al-Laitsi rahimahullahu tabaraka wa taala. Datang ke Imam Malik sama. Imam Malik ketika ada anak yang baru dan asing dan di Madinah saat itu kelebon gajah, Mas. Ada gajah. Antum ke Madinah sekarang itu enggak bakal nemu gajah. Apalagi di zaman Imam Malik. Maka ketika Imam Malik buka taklim muwatta, tiba-tiba enek kabar gajah mlebu Madinah, bubar kajian. Ya kan, bubar kajian. Ya kayak gitu. Zaman Nabi pun di akhir surat Al-Jumu'ah itu apa? Fa idza qudiyatish shalatu fantasiru itu. Tijaratan aw lahwan fadhu ilaiha. Itu kan apa asbabun nuzulnya Rasul khutbah. Ya, rombongan pedagang masuk, bubar Jumatan, Mas. Ya kan? Karena mereka ada yang punya dagangan. Itu di zaman Nabi. Orang-orang baru masuk Islam ya. Ya. Itu sampai bubar Jumatan. Ini Imam Malik juga demikian. Semuanya ngelihat gajah. Cuma ada satu anak kok. Kemudian ditanya. Ya, ternyata orang ini dari Andalus. Imam, saya itu datang jauh-jauh dari Andalus, Spanyol ke Madinah. Orang ini nonton gajah, nonton sampean. Lalu terima gajah. Jadi Imam. Ad-Dimashqi. Ya, kalau Al-Muwatta itu periwayatan kalau kita lihat cetakan itu kebanyakan kalau enggak Ibnu Wahab ini Ad-Dimashqi rahimahumullahu tabaraka wa taala. Ad-Dimashqi punya cara unik lagi. Ketika melakukan kesalahan, Imam Malik langsung menegurnya, ya, bahkan sampai ada fisiknya entah mencubit atau yang lainnya. Kemudian Ad-Dimashqi meminta apa istilahnya, enggak terima. Imam, saya enggak terima. Engkau telah mendolimiku. Engkau telah memukulku tidak sewajarnya. Dan fair Imam Malik, ya sudah, kamu minta kafaroh apa? Minta ganti apa? Hadis ni 15 hadis. Riwayatkan hadis kepadaku 15 hadis. Wah, gitu, Mas. Ya. Orang golek durpres-durpres dia nih.
riwayatkan kepadaku 15 hadis. Ya sudah, fair, Imam Malik. Ya, diriwayatkan. Khusus ke ini, Ad-Dimashqi. Habis selesai baru idribni marratan ukhra. Sudah tampar aku lagi lah. Pukullah aku, ya. Tapi aku minta lagi untuk diriwayatkan hadisnya lagi. Beberapa contoh orang-orang yang bukan dari golongan kaya, bukan juga dari anak putra-putra pejabat, tapi punya orang tua yang masya Allah, seperti Imam Asy-Syafi'i. Berbeda yang terakhir, orang punya kekayaan, punya harta, ya, Syaraf, punya anak namanya Yahya bin Syaraf, yang kemudian nantinya dikenal dengan Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi kecilnya dicetting oleh bapaknya apa? Yang ngurusi toko. Ya, orang bapaknya pedagang. Tapi ternyata dilihat anaknya kok gak seneng. Bakulan. Disuruh dolan malah nangis. Senengnya malah ngaji, belajar. Maka kemudian sudah, anakku gak akan aku jadikan pedagang. Istak-cetak selat menjadi penuntut ilmu. Akhirnya diantar ke masyayah-masyayah sekitar daerah Irak itu, ya, semacam itu, diantar sama bapaknya. Bapaknya modali, belum nanti kemudian ke Hijaz, diantar bapaknya, diongkosin sama bapaknya. Lho saiki terima diundang nompo rapot yo sik perwakilan, Mas. Nggih. Jenenge karek nompo rapot sik perwakilan. Jasa di dalam menuntut ilmu anak terus apa meneh? Mondokne yo gak diantar. Ya, liburan yo ora dijemput. Gak ada pasrahnya dengan para asatidzah. Ini bapaknya menawai nganter, Mas, nganter, jemput, nganter, jemput. Gitu. Karena bapaknya sudah, ya, saya sudah enggak, bapaknya bukan seorang alim. Bapak Imam Nawawi bukan seorang alim, tapi mencetak anaknya. Siapa yang enggak kenal Imam Nawawi? Kitabnya yang bisa diterima oleh semua kalangan. Mau yang akidahnya benar menyimpang, tetap ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Ya. Coba data ya, Islamic data ya. Masjid-masjid itu yang ngaji Sahih Bukhari berapa? Sak Sukoharjo. Ya, yang ngaji Riyadhus Shalihin berapa? Lah banyak Riyadhus Shalihin. Arba'in Nawawi ya banyak. Itu baru kitab-kitab tipisnya. Belum Al-Adhkar, Al-Minhaj, masya Allah. Ya, banyak. Karangannya Imam Nawawi itu melebihi usianya. Judulnya aja 47 sekian. Umurnya 45 kurang lebihnya. Ya, kuwi lek lahir cenger nulis, sik ngutang loro, Mas, 2 jilid itu. Ya, ya? Masyaallah. Dan itu satu jilidnya enggak cuma berapa halaman, satu judul bisa berjilid-jilid. Diantar sama bapaknya. Dan itu setiap hari belajar 12 disiplin ilmu. Wa baqaitu sanataini wa lam adha'al badan ala janbi. 2 tahun berturut-turut aku tidak pernah tidur, ya, tidak pernah meletakkan punggungku, perutku untuk terlentang untuk tidur. 2 tahun. Lah terus gimana? Ketiduran. Bukan tidur tapi ketiduran. Jadi beliau di atas kursi, baca, nulis, kesel, tekluk gitu. Nanti sadar lagi, lanjutkan lagi. 2 tahun. Kalau kita ya sama, Mas. Ketiduran tapi pas majelis, ya kan? Saya ketiduran tapi pas majelis. Itu Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, oleh karena itu maka cukuplah bagi kita untuk senantiasa istiqomah, ya, memiliki kesungguhan al-juhud, kemudian tidak lupa yaitu mengikhlaskan bahwa menuntut ilmu merupakan ibadah. Bahkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika mengomentari hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, itu siapa menempuh jalan yaitu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalan ke surga, maka beliau berkomentar menuntut ilmu di antara jalan pintas menuju surga.
ya, menuntut ilmu adalah jalan pintas menuju surga. Maka dari kami pribadi menyarankan dan menghimbau para jamaah, para ikhwah sekalian, selagi sudah ada jadwal kajian rutin, ya, itu kalau bisa ya istiqomah di situ, Mas. Karena ilmu itu ya kajian kitab itu. Ilmu adalah kajian rutinan itu. Berbeda kalau memang kita mungkin butuh ya apa refreshing ya. Ya, ada musibah, kemudian kita bahas terkait dengan musibah, ada tragedi terkait dengan agama, kita bahas tragedi, ya itu sesekali dua kali. Tapi yang dimaksud ilmu ya adalah ya ini, kita mempelajari maqala Allah wa maqala Rasul wa fahmus sahabah, itu yang dimaksud dengan ilmu. Dan memang kecenderungannya biasanya kalau sudah rutin ya malesnya mulai ada. Ya, maka gimana caranya untuk bisa mengobati malas? Karena kalau ditanya malas obatnya apa, ya saya nggak tahu. Ya, malas obatnya apa? Ya itu penyakit, Mas. Ya, penyakit. Tapi setidaknya ketika kita mempelajari dan mengilhami untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari berbagai macam contoh dari kalangan para ulama, para tabiin, ya, para robbaniyin, semoga bisa menginspirasi kita supaya kita lebih baik lagi di dalam belajar menuntut ilmu dan juga mendakwahkannya. Allahumma amin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.